Georgian. Satu hantaran half volley, tapi Zed Artney bersedia untuk menepisnya. Memberikan tendangan sudut yang ketiga untuk pasukan Terengganu. Semakin mengasah sambil kita menyaksikan ulang tayang ini. Oleh pasukan Kedah. Josia Bento, peluang untuk pasukan Terengganu. Oh! Muhammad Helmi Eliza Ilyas memperagakan mutu permainan cemerlang di pintu gol pasukan Kedah. Sudah beberapa kali beliau menyelamatkan pintu gol pasukan Kedah dibocori. Josia Bento. Lincah pemain itu ditarik oleh Tiru Murugan betul-betul di depan si Ravi Chandran. Sepakan percuma untuk pasukan Terengganu. Namun agak jauh dari pintu gol. Bagaimanapun Muhammad Helmi Eliza Ilyas perlu berhati-hati. Josian Bento ditarik. Josian Bento. Cantik teningnya untuk Noh Farhan. Untuk Josian Bento, Terengganu memburu gol yang ketiga. Oh. Satu pasukan saja. Lari di bawah. Oh, Bento, easy goal untuknya. Peluang yang paling mudah. Tak perlu merembat sekuat hati. Tidak perlu melepaskan peluang sedemikian. Kita lihat sekali lagi gerakan yang sudah menarik dari awal lagi. Dia dapat mengatasi Povindran dan kemudiannya memilih untuk merembat sekuat hati. Cuba menewaskan Faizal Yusof buat kali yang kedua. Tapi tidak advantage ataupun kekurangan. Oh, keras. Prakash, kad kuning yang pertama. Jatuhkan Ismail Faruqi. Oh, Bento. Kita lihat sekali lagi dalam gerak perlahan ini. Lama perebutan. Oh, kakinya terkena kepada paha. Rapatkan jurang. Sarawak satu. Maraf. Ikan kikong kira outside. Faruqi. Di seberang sana bergerak sekarang Joseph Bento, antar jauh seberang sana untuk Mohaimin. Di depannya Joseph Bento dan mula mengatur rentak sekarang itu melakukan pasukan Terengganu. Kilkong lagi Joseph Bento, dia cuba lepas, tak percaya, disekat oleh dua pemain. Rajin pemain ini dapatkan semula bola. Zairo mencari ruang. Hantar sekarang ni, tetapi dia cukup berbahaya. Situ Zairo diberikan kepada Ismail Faruqi. Bento mencari ruang. Usia 28 tahun berjaya menewaskan Zed Artney untuk kali yang ketiga. Josian Bento, satu freak goal yang dijaringkannya sebentar tadi. Fabio Flo melompat cukup tinggi, tapi tidak advantage ataupun kekurangan. Oh, keras. Prakash, kad kuning yang pertama.